Kemesraan antara Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar dan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad terselah apabila baginda sendiri berkenan memandu Proton Saga Pertama Negara untuk menghantar Dr. Mahathir sejauh 22 km di lapangan terbang antarabangsa Senai, Johor Bahru. Proton Saga dengan nombor pendaftaran Proton 1 itu adalah pemberian kepada ayahanda Sultan Ibrahim, almarhum Sultan Iskandar Sultan Ismail yang ketika itu adalah Yang di-Pertuan Agong. Sementara itu, dalam sidang media kemudian, Dr. Mahathir turut melahirkan rasa kagum dengan Proton Saga itu yang masih dalam keadaan baik walaupun sudah berusia 32 tahun. Katanya kereta manual itu masih elok dan dijaga dengan baik serta mungkin tidak pernah rosak.